need a plan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Need a plan, that's what they call me. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah dudukan untuk penyolderan ya. Jadi bahan yang pertama yaitu adalah sebuah papan. Ini kita ambil untuk panjangnya ini sekitar 20 cm ya. Lalu kita potong ya, oke. Di sini untuk dudukannya kita lubangi, lalu kita yang paling bawah kita besarkan untuk lubangnya ya, hanya untuk dudukan bautnya saja, karena ini nanti akan saya baut menggunakan pirus seperti ini. Oke guys, sekarang kita pasang ya.
sudah seperti ini, selanjutnya kita pasang untuk pencepitnya ya. Kita kasih dua. Kita ambil saja selongsongnya. Ini jangan lupa kalian gosok dulu untuk yang bagian sini, nantinya akan kita solder. Karena kalau tidak kita gosok, itu untuk melekatkannya itu terlalu sulit. Jadi kalau kita gosok terlebih dahulu di sini, ini akan mempermudahkan kita untuk menyolder. Oke. Oke, jadi untuk hasil finishnya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa membuat sendiri tanpa harus membeli alat seperti ini yang mahal-mahal seperti di toko online itu. Kita bisa membuat sendiri. Sekarang kita coba untuk penyolderan ya. Oke, cukup sekian dulu tutorial cara membuat dudukan untuk solder kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di komen, di like, di share supaya tidak ketinggalan video berikutnya dari channel ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa.